Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Faturrahman di channel FPF Tutorial. Oke, sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan salam sejahtera dari saya Muhammad Iman Faturrahman. Semoga kalian yang terus mendukung channel ini selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengapa pendapatan kita tertunda, estimasi pendapatan kita tertunda di YouTube Studio Beta. Oke, kita buka aja di YouTube Studio aplikasi. Nah, kita lihat sekarang tanggal 31 ya. Idealnya dalam laporan di estimasi pendapatan YouTube itu satu hari. Misalkan sekarang tanggal 31 berarti harus ada laporan tanggal 30 ya. Nah, sekarang berarti ada laporan 2 hari ya, dari 30-31 belum ada laporan, berarti tertunda 1 hari. Nah, apa sih penyebabnya pendapatan tertunda, estimasi pendapatan tertunda kita? Oke, saya jelaskan pendapatan tertunda itu sebenarnya tidak ada permasalahan dalam pendapatan YouTube. Karena yang paling penting adalah walaupun kita tertunda 3 hari ini, karena pihak YouTube itu sedang merekap, tapi pasti dalam beberapa hari kedepannya pendapatan tersebut akan masuk. Jadi bukan suatu pelanggaran ya. Misalkan kita menganggap karena ada pelanggaran nih sehingga pendapatan tersebut tidak masuk ke YouTube Studio Beta. Bukan, itu bukan pelanggaran. Tapi karena pihak YouTube itu mungkin karena banyaknya yang harus dikerjakan sehingga belum sempat untuk merekap data channel-channel yang sudah dimonetisasi. Tapi sebenarnya ketika kita ada hal ini, kita beruntung juga karena kita jadi tahu bahwa pihak YouTube nggak selalu on time H-1 sudah ada datanya, tapi kadangkala data tersebut nggak langsung update. Misalkan nih, kadang pagi sudah update, kadang sore baru update. Misalkan jam 3 seperti ini baru diupdate. Nah, itu sering terjadi hal seperti itu untuk diestimasi pendapatan YouTube ya. Jadi saran saya jangan khawatir. Pasti pendapatan tersebut akan masuk. Dan perlu diketahui juga ketika data di estimasi tersebut belum masuk ke Google AdSense, maka kalian harus tahu tentang aturan di Google AdSense tersebut bahwa pendapatan di estimasi pendapatan YouTube Studio Beta ini tidak langsung secara otomatis masuk ke Google AdSense. Biasanya ketika mau direkap masuk ke AdSense itu biasanya tanggal 13 sampai 15 setiap bulannya. Jadi misalkan nih sekarang akhir bulan, nah belum masuk. Nah, nanti ada rekap data di tanggal 13 sampai 15. Nah, nanti kalian bisa lihat di AdSense kalian di tanggal tersebut data dari YouTube Studio Beta akan dipindahkan ke Google AdSense. Nah, itu aja informasi dari saya tentang estimasi pendapatan yang tertunda. Jangan khawatir karena pasti di pihak YouTube akan merekap data tersebut. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, tulis di kolom komentar. Oke, itu ya. Kalau
ada hal-hal yang kurang jelas tentang seputar YouTube, maka perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya akan menjawab di pertanyaan tersebut di kolom komentar. Bisa melihat estimasi pendapatan melalui website YouTube Studio Beta. YouTube Studio Beta. Oke, kita klik aja estimasi pendapatan di YouTube Studio Beta. Nah, kita lihat ya. Nah, nanti klik pendapatan. Nah, nanti klik pendapatan. Nah, nanti kita lihat di sini ada estimasi pendapatan. Nah, ini ada pendapatan yang tertunda. Kalau kita lihat di grafik sebelah kanan, ada garis yang miring itu ya, di tanggal 30. Padahal itu kan udah kelewat ya tanggalnya. Tapi belum keluar berapa nilai nominal pendapatannya. Nah, kita bisa analisa bahwa pihak YouTube belum merekap pendapat gitu. Nah, ini kita bisa kelihatan ya di analisis pendapatan kita. Nah, seperti itu. Jadi untuk apa namanya, analisa pendapatan kita, kita nggak usah khawatir ya nanti, oh kita ini udah berapa hari nggak masuk-masuk, santai aja karena pendapatan kita pasti akan masuk. Karena menunggu waktu saja bagaimana dia proses untuk mereka pendapatan tersebut. Jadi saran saya, tunggu, santai, dan yang pasti pendapatan tersebut akan masuk ke estimasi pendapatan YouTube, baik Studio Beta maupun Klasik. Nah, itu seperti itu. Terus untuk masalah AdSense ya, kita nanti lihat aja di tanggal 13 sampai 15. Nah, nanti di sana pasti akan masuk pendapatan tersebut. Oke, itu aja tutorial singkat dari saya mengenai mengapa pendapatan YouTube tertunda. Jadi alasannya karena pihak YouTube belum merekap total pendapatan yang kita dapatkan, dan channel kita dengan tertunda tersebut berarti tidak ada masalah sebenarnya ya, karena pihak dari manajemen YouTube sendiri ya, karena kewalahan dengan berbagai channel yang sudah dimonetisasi, dan bukan 1-2 orang, berbagai negara gitu, dengan jumlah sekian juta yang sudah dimonetisasi. Oke, itu aja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah, wa'afu'minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat para subscriber dan para viewer. Oke, see you next time.